Lala Carmela itu seorang yang sangat senang dengan musik. Aku tuh banyak ngasih dengar aku Beatles, terus Johnny Mitchell, songwriter-songwriter hebat dulu, Paul McCartney. Terus kalau yang baru-baru pas waktu aku lagi explore musik aku, kayak aku dulu suka banget musik alternatif 90s. Aku suka banget dengerin female musicians kayak Alanis Morissette, Jewel, Lisa Loeb. Terus semakin kesini semakin berwarna lagi, gak hanya di lirik tapi juga exploring sound. Maka itu menurut aku emang making music tuh benar-benar limitless gitu. You are who you are, tapi kayak with music bisa explore, gak ada batasnya. Bukalah matamu dan sambutlah hari yang baru. Yes, welcome back to You Make Up. Dan bersama kita sudah ada Lala Carmela. Hai, geng. Halo Lala. Halo. Kemarin juga baru keluar album. Yeay. Albumnya itu ya, Solina. Nah, jadi Solina ini emang sebelum gue buat album ini, gue lagi banyak dengerin musik 80s kayak Whitney Houston, Debbie Gibson. Tahu nggak Debbie Gibson? Tahu. Gue waktu itu juga lagi banyak traveling sama teman-teman gue, jadi vibe-nya emang lagi happy vibe. Terus akhirnya itu mulai gue tuangin ke lagu-lagu gue. Katanya mau ada project kolaborasi juga dengan Dipa Barus. Well, itu semua tergantung. Well, we have the material already. Jadi bocoran dikitnya apa nih? Yang pasti seru karena ya, without a doubt, Dipa Barus juga selain DJ, he's a fun person, a music maker yang seru banget. Dan ngikutin aja jadwalnya dia karena ya, dia sibuk banget. Lala Carmela mengikuti jadwal Dipa Barus. Mas Lala sama lo, Dip. Pengen tahu kalau udah pernah kolaborasi sama Dipa Barus, next-nya pengennya tuh kolaborasi sama siapa? Dari dalam atau luar negeri? Kalau boleh ngayal-ngayal, kemarin sih gue akhirnya baru bisa dapat kesempatan nonton konsernya Radiohead. Jadi Jepang? Iya. Terus? Keren banget sih, dan gue pengen banget bisa. Gue gak ngerti ya, dia kayak makhluk lain banget yang namanya Tom York ini, dan gue pengen banget bisa sekedar ngobrol aja udah seneng banget, apalagi kolaborasi musik dengan dia would be like, Oke. Kita harapkan semoga itu terjadi ya, luar biasa. Oke. Dan Lala, abis ini mau perform ya, sebelum perform, kita mau kasih dia challenge dulu. Betul. Lala ini kan pasti udah familiar sama banyak banget nih nama-nama musisi. Nah, makanya kita akan tantang di Cube Get You. Jadi, saya pegang ada empat kartu. Masing-masing kartu sudah ada nama musisi. Oke. Saya taruh di kepala saya, kalian harus menjawab, tapi kalian akan memberikan clue-cluenya. Tidak boleh ada clue yang disebutkan di sini. Oke. 1, 2, 3. Pokoknya dia maju, mundur. Cari dia! Luar biasa. Ganti. Lala. 1, 2, 3. Aduh, dia operasi hidung, operasi muka, kulitnya berubah-ubah dari hitam jadi putih. Michael Jackson. Belum mau apa-apa. Gak ada yang susah nih. Oke, Lala. Satu, dua, tiga. Penyanyi yang dibilang dia itu... Kecil. Enggak. Ceweknya cantik. Cantik. Tapi dia katanya lanjutin Mariah Carey. Oh, Ariana Grande. Oke, tapi terima kasih Lala, dan abis ini Lala juga akan perform untuk Cubita. Dan buat Cubers, kita punya challenge buat kalian minggu ini. Harus upload video WhatsApp Home, dan jangan lupa untuk tag ke Instagram kita di @netmedia, sama dan @cubicle_id dengan hashtagnya Cubicle dan juga Cube Challenge. Pemenangnya akan mendapatkan iPhone 1. iPhone 6, Pak. iPhone 6-nya 1 maksudnya. Oh, ya. Dan ini dia nama pemenangnya minggu lalu. Di sini. Dan Cubicle, jangan lupa nonton terus Cubicle jam 11 malam setiap hari Minggu di Net. Dan jangan lupa untuk akses juga website kita di www.cubicle.id. Kalau gitu, saya Marcel Terminata. Saya Nadia Julia pamit. Kita langsung aja sambut ini dia, Lala Carmela. Kau pandai menghibur saat langitnya jingga, bayangan kita seakan dua.
Giant tak peduli kan waktu. Begitu indah yang kau buat, seperti bintang di malam dini, awan putih di atas bumi, menjadi teman yang saling melengkapi. Seperti kau hadir dalam hidupku, dia yang rangkai rencana, kita yang menjalankan arti bahagia. Ada bila dirasakan